Di akhir masa jabatannya, anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari fraksi Partai Demokrat, Hajah Lilis Boy, gencar melakukan kegiatan reses sidang ke-1 tahun 2019 di 6 titik di Kecamatan Cianjur Kota. Salah satunya di kawasan perumahan Bumi Mas, Desa Ranca Goong, Kecamatan Cianjur Kota, Selasa sore. Reses merupakan masa penting fungsional dalam menjaring aspirasi masyarakat, seperti saat masyarakat menyampaikan usulan untuk permasalahan jalan lingkungan yang belum juga diperbaiki. Warga mengeluhkan jalan lingkungan di sekitar perumahan Bumi Mas yang rusak dan saat hujan turun genangan air membuat seluruh jalan becek. Di kota masyarakat cuma jalan jelek. Jalan jelek ya? Ya. Terus harapan ibu? Harapannya apa? Harapan saya diperbaiki jalan. Lagian jalan ke sekolah makam. Orang BKM sini kan ada sekolah ke sana. Jadi... Berapa jauh itu, Bu? Berapa sih? 50 kilo. Alhamdulillah, silaturahim atau reses dari Ibu Hajah Lilis Boy. Udah silaturahim dengan warga PTN Bumi Mas, ternyata dengan adanya reses di Bumi Mas, banyak PR buat anggota Dewan, ternyata masih belum ada tersentuh dalam arti hal ini untuk di Bumi Mas. Saya selaku Ketua RW, udah saya sampaikan masalah infrastruktur, terus kegiatan-kegiatan di masyarakat Bumi Mas, banyak yang potensial dalam hal untuk usaha UKM. Makanya saya tadi sudah saya sampaikan, mohon disalurkan atau dana aspirasi untuk perumahan Bumi Mas. Selain itu, di akhir program di tahun 2019, untuk mensejahterakan masyarakat, warga berharap program dana aspirasi anggota DPRD dapat direalisasikan. Sementara itu, anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Hajah Lilis Boy, berjanji akan merealisasikan aspirasi masyarakat, tentunya secara bertahap. Banyak sekali, terutama infrastruktur. Dan memang infrastruktur itu kan kalau sebagai pengembang itu sudah tidak berkewajiban. Tetapi di sini mungkin nanti harus kerjasama antara aspirasi dari DPR dengan pejabat setempat dan juga desa dan juga masyarakat di sini. Terutama ini ada Pak RW di sini. Juga keluhan mengenai Dinia, terus mengenai Posyandu yang memang tidak ada, belum tersalur dananya. Terus Karang Taruna yang memang mereka ini tidak begitu banyak kegiatan. Juga UMKM untuk perempuan-perempuan, terutama para pengusaha di hum-hum industri, mereka ingin mendapatkan pemasaran barangkali itu. Terus upaya dari program Ibu sendiri, apa nih yang akan dilakukan nantinya ke depan? Insya Allah, saya akan memperhatikan mereka semua karena saya dipilih oleh mereka, oleh masyarakat. Tentunya DPR ini harus juga bermanfaat untuk masyarakat. Pihaknya sebagai wakil rakyat akan terus memperjuangkan keinginan masyarakat Desa Maleber sehingga bisa mensejahterakan warga. Heri Setiawan, Bandung TV.